Kebakaran terjadi di area kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur. Kobaran api terlihat di area kilang Pertamina Balikpapan Sabtu dini hari. Titik kebakaran terjadi di crude distillation unit 4 kilang Balikpapan. Dengan 8 unit mobil pemadam, petugas pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pihak Pertamina memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Arus lalu lintas di jalan minyak yang awalnya sempat ditutup untuk akses kendaraan pekerja dan masyarakat umum sudah kembali dibuka. Pertamina melakukan monitoring distribusi BBM untuk memastikan suplai ke masyarakat tidak terganggu. Ini kejadian kita identifikasi terjadi pada jam 04.25 waktu Indonesia Tengah. Tepat kejadian ada di unit crude distilling unit 4 gitu, yang sudah normal operasi pada saat kejadian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 170.000 barrel per hari.